Akhir zaman, Islam hanya ada pada nama, pada kad pengenalan. Tetapi, tiada dalam hati maupun pribadi. Sudah sekian lama kita terpisah dari agama sejak berpuluh tahun yang lalu. Melahirkan anak-anak muda yang rapuh pendirian dan tiada halau tuju kehidupan yang jelas. Adakah kita masih memeluk tubuh, menggadaikan masa depan anak-anak kini? Untuk dihanyutkan oleh badai kesesatan yang semakin parah. Saudaraku, apa jawapan kita bila Allah tanya nanti? Apa usaha kita untuk agama ini? Bangkitlah, sedarlah bahawa ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ayolah bersama Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra dalam usaha menyelamatkan masa depan anak-anak Islam kita. Selamatkan akidah, selamatkan moral dan pegangan hidup anak-anak kita. Kita masih belum terlambat. Kami di MTSY sedang menyiapkan diri kami. Bertindaklah sekarang. Berinfaklah kepada dana pembangunan dan pengurusan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS bagi melahirkan anak-anak Islam yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Nikmati pahala yang menderu-deru mengalir buat anda semua walau sesudah kita tiada nanti, insya-Allah. Itu dia MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Al-Zahrah apa kata pahala yang mengalir-ngarik. Jadi sama dengan diri sekarang ni kita ada penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra iaitu Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria hari ni, semangat. Alhamdulillah semangat Ustaz. Hari ini sebab kita dah fasa dua ke Ustaz kan? Insya Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami, topik kita adalah berkaitan dengan ganjaran 1,000 tahun. Subhanallah, siapa tak nak kan ganjaran 1,000 tahun? Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana caranya untuk kita dapatkan ganjaran 1,000 tahun ini. Terima kasih Dewi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak penerbitan kru produksi Assalamualaikum dan seterusnya para penonton TV Al-Hijrah yang senantiasa saya doakan moga diberikan kebaikan, kesihatan yang berpanjangan, keberkatan hidup khususnya kita yang berada di hari Jumaat penuh kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dewi, sebenarnya dalam Quran iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 96, Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan bahawa salah satu daripada perangai manusia ni Dewi, iaitu mereka ini teringin apa? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah ila akhir al-ayah. Iaitu kata Allah, manusia ni ada satu tabiat mereka ini bercita-cita nak teringin umur sampai 1,000 tahun. Dia teringin umur panjang sampai 1,000 tahun. Dulu ada lagu nasyid, walaupun hidup 1,000 tahun. Bukan kalau tak sembahyang, tapi kali ni kita nak kongsikan, kalau tak sedekah apa gunanya. Macam tu menyanyi pula pagi Jumaat ni. Nak bagi tahu pada para penonton semua bahawa kehidupan kita ini bagaikan tak ada ertinya kalau kita tidak memberi. Erti hidup pada memberi. Maka dalam kesempatan ini, saya mengajak para penonton semua untuk kita sama-sama menjayakan usaha yang sedang dilaksanakan oleh pihak MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Mungkin bagi anda yang pertama kali mendengarkan tentang perkongsian saya ini, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun MTS FAS merupakan sekolah yang ada aliran menengah dan rendah dan telah pun diwujudkan ataupun telah ditubuhkan sejak tahun 1980-an lagi. Dan daripada sejak tahun 2011 lagi, pihak MTS FAS telah pun beroperasi selama 10 tahun di Gombak dengan hanya beroperasi di 10 unit lot kedai. Maka alhamdulillah sehingga ke saat ini, walaupun permintaan bertalu-talu Dewi, ramai yang minta untuk nak masuk menjadi sebahagian daripada pelajar-pelajar MTS FAS seperti mana yang kita lihat pada paparan klip video di awal tadi ini, maka ramai yang teringin nak jadi anak-anak yang boleh hafal Quran, berpakaian sejuk mata memandang, menjadi seorang yang berkebolehan, karisma dalam kepimpinan, semua yang serba boleh. Namun dengan limitasi ataupun dengan keterbatasan beberapa hal,
menyebabkan hanya 330 pelajar sahaja yang dapat ditempatkan di MTS FAS, termasuklah yang menengah dan juga yang rendah. Oleh kerana itu, saya sendiri Dewi ya, buat pertama kali saya boleh kata jatuh hatilah dengan MTS FAS ni. Sebab apa? Pertama sekali saya melihat mereka ini terdiri dari kalangan golongan pendidik-pendidik yang memang terpilih, yang memang hebat, yang memangnya bagus dan juga berkualiti. Dan juga sistem yang mereka aturkan untuk nak diberikan ataupun sistem pembelajaran mereka adalah sistem pembelajaran yang bagus. Maka dengan itu, melihat pada keadaan semasa, pihak MTS FAS bercadang untuk membeli tanah, yang mana tanah itu dengan harganya RM5 juta. Jadi Dewi, untuk mencapai hasrat RM5 juta itu bukan satu jumlah yang kecil. Ia memerlukan sokongan dan juga sumbangan daripada para penonton masyarakat semuanya. Iaitu setakat ini saya dipahamkan kita memerlukan lagi RM1.4 juta sahaja lagi. Sikit lagi kawan-kawan penonton semua untuk kita menjayakan usaha murni pihak MTS FAS ini dan mengambil keberkatan hari Jumaat ini. Ayo, para penonton semua, anda boleh lihat pada paparan skrin TV ataupun alat peranti anda. Ada dua kod QR di situ. Pertama, umum. Umum tu maknanya anda boleh ambil gambar ataupun boleh imbas sahaja. Kod QR yang umum tu maknanya anda boleh berikan sumbangan secara umum. Kan? Tapi kalau yang di sebelahnya, yang e-legacy itu maknanya anda berhasrat untuk menjadi sebahagian penyumbang secara bulanan. Maknanya bukan saya nak one off saja, saya bukan sekali saja bagi. Saya nak jadi orang yang berterus-terusan memberikan sumbangan kepada anak-anak Huffaz ini, anak-anak generasi Khalifah ini. Maka anda boleh pergi ke ataupun imbas kod QR e-legacy sekarang ini. Dengan itu saja anda boleh membantu dengan cara yang mudah, yang cepat, tapi insya Allah berlipat kali ganda pahala yang akan anda perolehi. Juga para penonton yang saya hormati, bagi anda yang mungkin nak berzakat, boleh saja kerana MTS FAS merupakan penolong amal ataupun lantikan amal bertauliah daripada Lembaga Zakat Selangor. Dan juga mungkin anda yang nak berwakaf, boleh dengan kerana dilantik juga oleh pihak Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Maka jangan buang masa lagi, ada nombor talian tertera di bawah ini warna merah tu. Ambil gambar segera. Ambil gambar dan terus sahaja anda boleh berhubung dengan pihak MTS FAS secara langsung ataupun boleh sahaja kalau anda nak pergi ke laman web ataupun juga boleh terus menyumbang dengan setiap sumbangan anda di hari Jumaat ini. Moga bertambah-tambah rezeki anda, ianya menjadi 1,000 tahun pahala mengalir tak pernah henti. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah kan ustaz kan. Jadi sebenarnya apa yang ustaz datang hari ini pun adalah secara bukan kebetulan. Ini ustaz kan, ini telah ditentukan Allah datangkan ustaz untuk kita sama-sama membantu Mahat Tafiz Fatimah Az-Zahra ni, insya-Allah. Amin. Amin. Terima kasih ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami. Insya-Allah kami doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Amin. Amin, amin. Jadi kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. Rebutlah saham akhirat anda dengan bersama-sama Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam membangunkan generasi Huffaz profesional yang cemerlang duniawi dan ukhrawi. Berinfaklah untuk dana pembangunan dan pengurusan sekarang. Menderu-deru pahala menanti anda, insya Allah.